Sama saya di channel Apa Hobimu. Video kali ini saya mau bahas gaman lagi sebenarnya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya udah upload video gaman juga, tapi yang warna silver ya. Jadi kali ini saya mau membahas yang warna hitam ya. Jadi mungkin kan gaman itu ada dua pilihan warna, silver atau grey itu sama hitam. Jadi kali ini saya mau bahas yang hitam ya, kemarin yang grey. Jadi kalian nanti bisa lihat bagus yang mana, kalian suka yang mana. Kalau misalnya ada yang tertarik membeli gaman kan bisa pilih-pilih warna dulu gitu. Oke, langsung kita buka ya. Untuk dapetnya sama yang kemarin itu di dalamnya. Ini sebelum saya ini tadinya di dalam ya, ini dia dapet topi. Nah, ini topi Arabel ya, sama lah sama yang kemarin, sama. Oke, terus magazine 2 sama juga. Buka kayak gini ya. Oke, magazinnya 16 round ya, ada dapat 2. Ini 2. Terus ini mini coupler ya. Jadi kalau pompa kalian mungkin belum mini couplernya, ini kalian dapat mini couplernya ini untuk isi ke gamannya, karena gamannya dia pakai konektornya yang mini coupler. Dan ini karet-karetnya ya, karet-karetnya dapat ini sama ini. Ini buat handle cancel kokang ya. Ini nanti bisa dipasang di samping. Oke, langsung kita buka serapannya ya. Oke. Saya turunin sedikit. Oke, ini gaman unitnya. Apa yang didapat hampir sama sebenarnya sama yang kemarin ya. Ini sama semua lah, cuman warna nanti beda. Sebentar, nanti untuk nunjukin ini apa
tes akurasi di jarak 3 menit kan nanti saya tunjukin kalau isinya udah keluar rasionya berat. Oh ya, di dosnya ini ada Facebooknya IRABEL ya. Ini ada Facebooknya IRABEL. Ya, kalian kalau mau order ke sana bisa. Oke, ada sininya. Ya, tangan perhatiannya apa kayak tunjuk-tunjuknya itulah maksudnya. Itu ya. Oke, sebentar saya tunjukin surat jalan dari ya. Oke, jadi di paket pengiriman itu kita karena kan nggak bisa sembarangan juga kirim ke senapan, ini kita dapat surat jalannya, ini izin usaha pembuatan perakitan senapan ini ya, jadi ini memang sudah pabrikan. Sudah ada izin tertulisnya dari kepolisian juga, jadi aman ya, maksudnya kita misalnya membawa ini tuh, ini tidak akan dicurigai sebagai senjata rakitan karena ini memang sudah pabrikan yang terdaftar gitu ya. Oke, langsung kita buka ya. Yang di dalamnya, oke, ini serodet barrelnya yang kemarin silver ya. Kalau yang ini hitam full, ujungnya tetap merah. Yang silver pun kemarin ujungnya merah. Oke. Lalu senapannya itu sendiri. Oke. Ini ya, Garmin Black. Oke. Nah. Oke, ini saya taruh dulu. Saya mau tunjukin nih hasil tes akurasinya ya. Hasil tes akurasi. Ya, itu hasil tes akurasi untuk jarak 30 meter dengan tekanan 2400 PSD ya. Ya, quality control-nya ya. 5 kali shoot 2400 PSI jarak 30 meter. Oke. Sekarang untuk unitnya. Oke. Jadi kalau yang silver kemarin ini boxnya silver ya. Kalau yang lain sama, kayu ini juga sama, ini sama. Cuman kemarin boxnya ini silver. Kalau yang ininya juga, yang ini hitam. Kalau yang kemarin silver, ini silver. Tapi untuk dalamnya sini tetap merah ya. Jadi walaupun yang silver kemarin merah, nah ini dalamnya tetap merah, ini juga merah, hitam ataupun silver tetap merahnya sama ya, posisi merahnya sama di set lever, terus di sini itu merahnya tetap sama. Nah, cuman hitamnya aja ya, jadi boxnya hitam, chambernya ini hitam dia. Yang lain sih sama ya. Oke. Ini kita pasang serodet barrelnya. Kita buka dulu, kita ambil. Nah, kita ambil dalamnya ini. Ya. Kenapa kita ambil dulu? Karena biar bisa kita kencengkan di ujung senapannya dulu. Ini kita pasang di sini. Jadi fungsi throated barrel itu sendiri untuk sekaligus meredam suara ya, meredam suara tembakan itu sendiri. Oke, kita pasang kenceng. Set. Nah, di ininya sendiri itu sudah ada karet-karet ya. Jadi sudah ada karet-karetnya. Jadi untuk meredam. Di sini juga ada karet nih. Ini karet, sini karet, sini karet. Oke, lalu kita pasang throated barrelnya ini ya, tinggal masukin aja ya, memang agak seret ya karena memang ada karetnya ya, ini tinggal kita dorong aja.
Tinggal kalian posisikan tulisan IR-abel ini mau menghadap kemana. Itu terserah kalian. Oke. Nah, seperti ini, tutup merahnya kita pasang untuk ngunci ya. Ngunci serodet arelnya ini. Jadi tampilannya seperti ini. Produk barunya udah kepasang. Ya, emang selera sih ya. Jadi kalian lebih gagah yang hitam full gini atau yang silver seperti satunya lagi. Itu tergantung selera. Saya pribadi setelah melihat yang hitam ini, saya lebih suka yang hitam ya. Karena lebih clean, lebih gagah lah. Oke. Okay. Ya, oh ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan juga di yang silver. Ini relnya itu pakai rel Picatinny 22 mm ya. Jadi kebanyakan tele itu tidak memberikan mounting yang Picatinny. Kebanyakan masih mounting 11 mm ya untuk tele-tele yang ada itu. Jadi kalian tetap harus beli mountingnya lagi yang 22 mm Picatinny ya. Di bawah sini juga mounting Picatinny. Jadi ini kalau pasang bipod dia udah bisa, bipod kebanyakan memang Picatinny. Dia pasang di sini ya bipodnya. Oke. Saya coba pasang untuk ini ya, apa telenya sekalian. Kebetulan tele yang saya pakai Discovery HI832SF ya. Oke. Langsung kita coba pasang. Mungkin saya pasang bipod sekalian dulu ya, bipodnya dulu biar gampang. Bipodnya kali ini saya pakai yang ACCU tak ya, ya AQ tak ya. Beda yang silver kemarin saya pasang bipodnya punyanya Atlas ya, bipod Atlas. Kalau yang ini saya pasang miliknya AQ-TAC. Lebih kalau pakai bipod tambahan gelapan.
jadi tampilannya kayak gini kalau udah pakai tele ya, kira-kira seperti ini ya. Tinggal kalian suka yang mana, yang silver atau yang hitam. Nah, untuk yang silver silakan lihat video saya yang sebelumnya, yang silver sudah ada saya review. Oke. Untuk review FPS saya akan review di video berikutnya ya. Jadi tungguin aja. Buat teman-teman yang belum subscribe, minta tolong di-subscribe channel saya ini buat biar kedepannya semakin maju channelnya ya. Oke. Ini Gaiman Tactical dari IRN Abelco. Oke. Bentar, untuk tes akurasinya tadi mungkin tadi kurang jelas ya. Ini coba saya deketin lagi. Nah, itu dia. Ya, kelihatan ya. Itu tes akurasi jarak 30 meter 2400 PSI 5 kali shoot. Oke. 30 meter. Jadi cukup bagus ya akurasinya. Persebaran pelurunya itu tidak terlalu besar. Oke. Jadi ini Gaiman Tactical. Ya, makasih buat teman-teman udah nonton video saya kali ini. Untuk unit Gaiman Tactical yang black ya, black and red, yang kemarin silver, lihat di video saya sebelumnya. Oke. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.